Hai guys dan selamat datang. Banyak telefon bajet yang ada di luar sana untuk anda pilih. Dan jika anda seorang yang sukakan jenama Samsung, mungkin anda patut beri sedikit perhatian pada model ini. Sebelum itu, bagi saya tegaskan bahawa telefon bajet ini bukanlah untuk mereka yang mahukan prestasi yang tinggi seperti membuka aplikasi dengan pantas, multitasking dengan laju dan gaming yang lancar. Tetapi ia sepatutnya dapat memberi tugasan harian dengan bagus untuk kelas ini. Jadi, Samsung Galaxy J2 Pro. Peranti ini didatangkan bersama 5.0 QHD Super AMOLED Display. Jadi, anda akan dapat menonton 480p video di dalam YouTube. Pengalaman video pula, anda akan nampak pixelated secara jujurnya. Macam yang saya cakapkan, ia bukan untuk mereka yang suka menonton video pada resolusi yang tinggi. Tetapi, ia amat baik untuk pengguna biasa. Keterangan skrin yang cukup terang untuk digunakan di luar rumah dan dapat memberi respons yang cukup memuaskan. Rangkanya diperbuat daripada plastik, anda tidak akan dapat rasa yang premium dalam jarak harga ini. Ianya mempunyai pembukaan pada bahagian belakang. Dengan itu, anda boleh menukar bateri jika mempunyai bateri yang lebih tanpa perlu membawa power bank. Di dalam ini juga terdapat SIM card micro dan sokongan micro SD card. Kamera di sini menggunakan 8MP utama dan 5MP hadapan. Hasilnya agak memuaskan jika anda mengambil gambar dalam keadaan cahaya yang terang. Port sambungan ia mempunyai 3.5mm headphone jack pada bahagian atas, port USB micro pada bahagian bawah dan tiada pengecasan pantas di sini. Untuk navigasi pula, disebabkan ianya menggunakan skrin 16:9, Samsung meletakkan capacitive touch untuk butang back dan multitasking. Ianya tidak mempunyai pengimbas cap jari, dengan itu anda harus menggunakan password untuk mengunci peranti ini. Speksnya di sini menggunakan chip pemproses Snapdragon 425 bersama 1.5GB RAM dan storan sebesar 16GB boleh dikembangkan melalui slot microSD. Ianya menggunakan Android 7.1.1 dengan antara muka Samsung Experience UI 8.5. Walaupun ianya mempunyai RAM sebesar 1.5GB, Samsung turut meletakkan fungsi multi-window pada telefon ini. Selain itu, ia turut menawarkan Google Assistant untuk memudahkan pencarian Google Search dan bright light filter untuk melindungi mata daripada blue light. Okay Google, what's the weather today? In Kuala Lumpur today, there are thunderstorms with a forecast high of 83 and a low of 76. Untuk permainan video pula, saya mengujinya dengan bermain PUBG Mobile. Prestasinya boleh dikatakan sangat lemah. Walaupun spek saya rendah, saya masih boleh berjalan dalam permainan ini. Tetapi untuk ketepatan menembak, ianya sangat tidak tepat dan sangat sukar. Untuk permainan Candy Crush, Fruit Ninja amat sesuai kerana tidak memerlukan chip pemproses dan grafik yang tinggi. Samsung J2 Pro ini bukanlah disasarkan kepada pengguna yang mementingkan grafik, media dan prestasi. Ianya lebih kepada mereka yang tidak mahu berbelanja lebih dan tidak mementingkan kualiti untuk melayari internet mahupun media. Samsung J2 Pro ini dijual pada harga RM499. Anda boleh membelinya di kedai Samsung berhampiran dengan anda dan turut mempunyai pilihan warna hitam, biru, emas dan juga pink. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.